Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada supporters yang tengok video ni, dan saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, dan semoga amal ibadah kita diterima. Amin. Dan sebelum saya teruskan dengan video ni, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada frontliner yang sedang bertarung untuk menangani masalah virus COVID-19 ni, dan semoga bulan puasa ni memberi satu berita yang gembira kepada seluruh negara untuk membanteras rantaian virus COVID-19. Semoga dunia semakin pulih. Sebelum saya membuat rakaman ini, sebenarnya saya telah pun diganggu, dan kamera sempat merakamkan satu entiti yang masih tak dikenal pasti. Jadi mungkin secara eksklusifnya saya tunjuk pada semua tentang makhluk yang terakam dengan kamera ini. Okey, alhamdulillah Mak Yu berserta dengan kru-kru Osasuke Hikaru masih sihat, alhamdulillah. Dan masing-masing memang orang kata ngetik dah nak buat video explore, tapi nak buat mana? Dilanjutkan lagi hingga ke bulan Mei. Tentang video kali ni, saya ingin berkongsi pengalaman ketika misi pencarian arwah Cik Ia yang hilang di Kuala Krai. Jadi sebenarnya berita ni ada orang mention nama saya dan Mak Yu di Facebook, dan bila saya baca berita kehilangan warga Mah ni, saya dan Mak Yu terdetik untuk cuba membantu dari segi rohani dan jasmaniah. Dan kebetulan pula masa tu memang kita not on the way ke misi pencari acak, dan disebabkan masa tu banjir, keadaan laluan di Fedari masa tu ditutup, jadi kita terpaksa lalu di Kuala Krai lah. Dan kita buat keputusan untuk bermalang selama satu hari di Kuala Krai dalam misi pencarian arwah Cik Ian. Sini kita pergi ni adalah hari yang terakhir operasi pencarian akan dilakukan lah. Dan masa kita sampai tu, memang anggota Jepang nak bersiap untuk balik lah, maknanya untuk mengakhiri pencarian SAR pada masa tu. Tapi masa kita sampai tu, maknanya bernasib baik lah, maknanya kita sempat minta info ataupun maklumat tentang kehilangan warga Mah ni. Dan masa tu memang dia pun kejut lah, sebab kita mari dua orang je, mungkin dia kejut tengok muka Mak Yu gitu kot. Jadi kita pun kabar lah yang kita akan beri bantuan pencarian ni, walaupun misi ni berakhir dah, tapi kita tetap untuk membantulah nak tengok kok kalau kita ada nampak petunjuknya. Jadi kalau dalam video ni kita baru sampai, mengikut info daripada anggota Jepang, kita berhenti ni di antara tempat-tempat hotspot, lokasi terakhir yang orang nampak arwah Cik Ia ni pada jam 5 pagi ataupun masa tu waktu subuh. Lepas pada kita terima segala info, dan apa yang menarik perhatian saya adalah menurut Jepang tu, dia khabar anjing pengesang K9 pun tak boleh nak kesang keberadaan arwah Cik Ia ni. Maknanya dia kata anjing ni dia naik atas bukit tu sikit, dia pun turun balik, dan dia hanya pusing kat tempat sama je, kat tempat tola je dia duduk pusing. Jadi anggota polis yang ada masa tu pun macam hairang lah, sebab anjing K9 ni memang di antara anjing yang hebat lah orang kata. Segala apa yang saya nak cerita ni mungkin di luar pemikiran seseorang, sebab
kadang bila kita dengar kisah gini, dok berapa logik. Jadi saya minta kepada semua supaya berfikiran terbuka. Saya tahu benda ni terlalu sensitif untuk diceritakan, tapi terpulang kepada penonton yang tengok video ni lah. Kenapa Hok Amba boleh info daripada orang kampung ni mengatakan situ adalah tempat terakhir Cik Ya dijumpai masa pukul 6 pagi dengan penduduk kampung sini. Jadi orang kata Cik Ya duduk atas kabok tu, kain pelekat, kaki ayam dengan tongkat, dengan baju macam warna oranye gitu. Orang nampak dia. Jadi yang mustahilnya bila orang kampung ni kata Cik Ya ni dia boleh jalan selakoh-selakoh aje dan memang payah nak bangun. Itu adalah hari lah orang nampak Cik Ya. Dan ada salah satu penduduk kampung ni mengatakan ada Tok Bomo yang mari ni merasakan keberadaan arwah Cik Ya ni dekat pokok besar. Dekat pokok besar ni lah sampai orang tu kabar Tok Bomo ni sampai mutoh. Kadang-kadang dia kata kena ganggu. Tapi masa tu memang masa saya buat rondaan dekat pokok ni, di antara pokok ni, tiba-tiba masa tu kepala saya jadi pening, anyuk. Oh, jadi masa tu saya kejut juga sebab tak tahu apa benda pucanya. Sebab masa tu memang saya, tubuh saya alhamdulillah sihat walafiat. Tapi lepas pada tu saya kabur lah tujuan, maknanya saya mari ni untuk kadar untuk mencari orang yang hilang. Maknanya tak bermaksud untuk mengganggu lah. Lepas pada saya rasa pening tu, maknanya memang saya ambil langkah untuk berjaga-jagalah. Saya takut akan ada sesuatu yang terjadi. Dan menurut orang situ juga, di kebor ada Tok Bomo yang mari duduk antara dua pokok. Dia buat upacara lah. Upacara benda saya tak tahu, saya tak pasti. Tapi benda tu memang saya ambil pok lah untuk nak buat satu tinjauan ataupun saya nak cari apa benda yang Tok Bomo ni buat dekat kawasan antara dua pokok ni. Masa tu saya dok gigi raung dekat pokok-pokok tu, saya dok gigi. Situ dia kata Tok Bomo ni dia ada nampak macam berkasang tapak kaki, tapi bila dia nak pegang tu benda tu terus gaik. Benda ni mula-mula saya macam saya doklah ambil percaya mana masa tu. Cuma saya dengar je cerita. Jadi masa tengah saya buat dan memerhati di kawasan sekeliling tu, saya tak reti nak kabar ke mana. Tapi ada mari satu perasaan. Perasaan ni macam ia kabar mudah mari pun tak apa. Maknanya macam ada perasaan yang orang yang hilang ni dia berada di tempat yang jauh dan saya rasa aman. Masa tu memang tak tahu perasaan ni mai dana. Kalau dengar memang tak logik, tapi itulah perasaan saya pada masa tu. Tapi bila saya fikir macam arwah Cik Ya ni macam tak ada dah. Tak ada tu macam habis umur lah. Tapi saya pelik lah sebab apa ada perasaan gitu. Tak apalah. Saya berkeras juga untuk stay dekat kawasan tu sampai malang sebab saya nak cari jawapan apa benda yang sebab apa ada perasaan gitu mari. Jadi mungkin ada sebab-sebab dia. Okay, sekarang ni kita on the way masuk ke lokasi yang pot ni hilang tu. Kita dalam pukul 9. Pukul 9. Jadi kita tengok, kita tinjau dulu sekejap. Ramai orang kita balik, dan insyaAllah kita akan rakanglah apa mana dam kita buat. Okay, sekarang kita ada di lokasi Pak Bia yang hilang. Kemarin dalam kasus yang lebih jadi
pada waktu malam, mana kita mari dalam pukul 8 gitulah, lepas ada sembahyang maghrib, saya terkejut sebenarnya sebab bila kita sampai di lokasi yang kita pergi pada petang tu, tiba-tiba ada seorang ni mengenalkan diri dia. Dia kata dia ni ketua polis di Kuala Krai. Saya dah ingat dah nama dia. Ketua polis tu beri lagi sekali info tentang kehilangan ni. Maknanya dia kebola seluruh kawasan ni pun dia cari belaka dah. Setiap lubang yang ada nama anak-anak buah dia semua masuk belaka dah lah. Jadi masa tu dan pada masa yang sama pula, ketua polis ni dia ada kabar ada satu kawasan, kawasan ni ada rumah kosong yang jauh dalam hutang. Okay, sekarang ni kita on the way ke lokasi rumah, rumah lama. Dia pun pergi dah lah kat kawasan tu, maknanya memang tak ada petunjuk. Jadi dia cuba bawa saya dengan Mak Yu ke rumah ni. Saya ingat rumah biasa je. Jadi dah ketua polis dia nak tolong kita dah. Jadi kita pun ikut je lah. Jadi lepas pada perjalanan kita nak ikut pergi ke sebuah rumah ni, memang jauh jugalah daripada jalan tu nak pergi ke rumah ni. Sampailah di satu tempat tu, maknanya kelihatan sebuah rumah macam dalam video ni lah. Dan masa saya nak sapa tu, saya pelik dah sebenarnya sebab rumah siapa yang buat dalam hutang ni, jadi siapa yang duduk sini. Jadi lepas tu kita masuk ni, tapi tak apalah, maknanya masa tu niat kita untuk buat rondaan, maknanya mana tahu kalau kita boleh petunjuk. Walaupun secara logiknya memang arwah ni memang tak boleh lah naik ke kawasan ni. Kawasan dia tu macam naik bukit sikit gitulah. Sebab dengan semoknya memang tebal jugalah. Jadi bila sampai di depan rumah ni, saya rasa pelik. Saya rasa pelik sebab saya tengok rumah ni macam baru kena tinggal. Macam baru kena tinggal sebab bila kita duduk dalam luar kawasan ni, awak-awak boleh tengok keadaan luar rumah ni pun, dinding dia pun maknanya daklah naik semok. Maknanya masih dalam keadaan yang bersih lah. Dan masa tu juga saya hairan sebab saya ternampak satu batu yang sangat besar. Maknanya hampir nak sebesar rumah. Batu ni memang asas sini ke? Batu ni memang asas sini. Dulu batu ni dia orang kata batu ni kecil-kecil lah. Macam batu hidup lah, semua batu ada keliling. Semua batu ada keliling. Maknanya sekeliling rumah tu ada batu tu. Ada batu besar ni. Jadi masa tu dalam fikiran saya memang tempat ni dok barang juga ni. Kalau setara ada benda-benda gini. Saya pun duduk depan masa tu. Jadi saya pun ambil langkah untuk pergi kat. Sebenarnya saya nak masuk dalam rumah tu. Tapi kalau dalam video ni awak-awak boleh tengok yang saya ambil sedikit masa untuk siapa ke pintu. Tu sebab masa ni saya rasa berat. Saya rasa dekat kawasan rumah ni ada sesuatu yang ada aura yang negatif tu yang sangat kuat. Memang debor juga sebab ketua polis dengan penduduk kampung tu duduk belakang. Jadi masa saya pun ambil masa baca doa sikit dan saya terus naik ke rumah ni. Dan bila saya
duduk di depan pintu ruang dapur ni, kaki saya ni doktor angkat untuk masuk ke dalam rumah ni. Saya tak tahu buat apa. Tapi bila tengok pada video ni, keadaan dalam rumah tu sangat bersih, macam ada orang. Masa tu memang debor lah. Sebab masa tu memang kita fikir dah, makna kita nampak dalam rumah ni bersih. Jadi masa tu saya fikir dah mesti ada penjaga ataupun sesuatu yang tinggal dalam rumah ni. Jadi masa tu memang saya tak boleh nak masuk tu. Saya memang tak boleh nak masuk dalam rumah. Saya hanya memerhati dari luar je. Tapi pada masa ni juga, bila kamera menghala ke pintu sebelah belakang tu, saya rasa macam ada aura perempuan yang berada di pintu tu. Tapi dia tak tengok kita, cuma membelakangi. Maksudnya dia tengok ke arah hutang belakang tu. Saya rasa benda tu, tapi dalam video ni tak nampak. Masa tu memang saya pun terus kabur lah ke, saya terus cakap lah, maknanya kita mari ni dengan tujuan untuk mencari orang hilang. Bimbang juga. Sebab bila kita tengok dalam keadaan rumah tu, kalau tengok dekat dinding ni, dia ada satu macam kipah lama tu. Maknanya saya tengok depan mata, kipah tu baru. Benda tu baru ni, dok terusik pun. Dok sabar orang kata dengan suasana luar rumah dengan dalam rumah. Dan mengikut penduduk kampung situ, dulu penuh ada orang sewa dalam rumah ni. Tetapi dok bertahan dalam sehari dua hari. Sebab bayangkan orang tu tidur dalam bilik, tapi bila sedar pagi esok, dia duduk kat beranda luar rumah. Dan ada selagi hotspot dalam rumah ni, kalau kita tengok dalam video ni, adalah ruangan di bilik air. Masa tu, kalau masa di kejadian tu, saya rasa macam ada orang mengitar di sebalik pintu ni. Dan saya pun, bila saya suluh tu, saya nampak ada satu kain biru. Saya tak pasti dia nak tutup benda, tapi keadaan kain tu sangat-sangat baru dan tak berdebu. Oh, memang masa tu kepala otak memang kecuk beruk lah. Bila kita tengok dah pelik lah, sebab kawasan tak sabar dengan keadaan rumah yang kena tinggal, dan kain tu tak berdebu dan masih lagi bersih. Dan kalau tengok dalam video ni, saya ada ternampak satu kerusi di sebalik pintu ni. Kerusi adalah antara barang yang saya sangat bimbang dan serang lah bila saya buat aktiviti. Selepas saya kabur tujuan kita nak mari sini, tiba-tiba kita terdengar jeritan ataupun ada sesuatu yang seakan mengilai. Tok maaf kalau ganggu. Tok maaf kalau ganggu. Tok maaf kalau ganggu. Contohnya dalam video ni, kita boleh dengar dengan jelas akan suara yang terakan dekat video ni. Lepas tu bila saya nak berasuh balik, tiba-tiba saya terdengar seakan ada dua ataupun tiga orang perempuan sedang bercakap dan sedang bergurau senda. Jadi masa tu mungkin saya fikir mungkin ada rumah di sekeliling ni, maknanya ada adik-beradik gurau. Tapi bila saya pusing dan saya tanya orang ketua polis ni, dia kata kawasan ni tak ada rumah. Maknanya ada sebuah rumah je. Mana rumah tu je ada situ. Maknanya kalau ada rumah orang orang lain pula, maknanya jauh dekat jalan tak ada pula. Oh, masa tu memang saya duk mikir, suara siapa dia tau. Kok cakap tu? Sebab memang saya dengar sangat-sangat jelas, tapi dok terakang dengan dalam video. Lepas pada kita nak beredar daripada rumah ni, saya dok tahu benda ni terjadi secara spontan ataupun sebaliknya. Sebab ketua polis yang duduk depan saya ni, tiba-tiba dia hilang arah. Maknanya penduduk kampung tu pergi ke arah kanan, tapi ketua polis ni pergi ke arah kiri. Seperti dalam video ni lah. Mana pisau dua? Ada lah.
Jadi masa tu boleh tengok nada suara saya macam kejut dan panik. Mana sebab saya nampak dia pergi ke arah kiri. Maknanya kalau saya dok tegur pada masa tu, saya tak tahu lah ketua polis ni akan pergi ke arah mana. Dan semasa saya tengah buat sesi jawab dengan penduduk kampung tu, secara tiba-tiba dalam video ni seakan ada sesuatu yang mengejek percakapan penduduk kampung ni. 10 tahun eh? Lebih. Ada tengok ada bunyi. Jadi masa tu saya pelik sebab suara orang kampung tu lain, tapi dalam rekod ni suara yang lain dan suara dia tu sangat hampir dengan speaker dengan kamera kita ni lah. Pada lepas tu, lepas kita berehat dalam 3 ataupun 4 minit, ketua polis ni dia ajak pula kita ke tempat lokasi, maknanya K9 yang duk musing tempat tula ni lah. Ketua polis ni bawa kita ke tempat tumpuan Tok Bomor. Maknanya ramai lah Tok Bomor pergi, dia pergi kat tempat tu. Jadi dia pun bawa kita, saya dengan Mak Yu, pergi ke tempat tu. Masa ni memang saya rasa macam kurang selesa lah. Jadi kurang selesa ni dia lain sikit. Saya tak tahu sebab apa, tapi masa tu juga saya cuba cari jawapan dia. Maksudnya saya cari jawapan, dan bila kita buat rondaan, bila kita cek apa semua tu, saya ternampak seperti kain yang terikat. Saya tak pasti sama ada upacara ni molek ke tak molek, tapi saya lebih kepada macam tak berapa comel lah kalau ada upacara gini, sebab upacara gini boleh membuatkan keadaan kampung tu akan jadi huru-hara, jadi kucar. Jadi masa tu lah saya cuba buang ikatan kain ni, secara tiba-tiba kamera saya terpadam. Jadi masa tu memang pelik dah kan, sebab bateri memang penuh masa tu. Jadi bila padam, bila saya nak on tu memang tak boleh. Tapi saya minta Mak Yu untuk teruskan rakaman lah, maknanya dia yang tolong rakam. Selepas Mak Yu buat rakaman dan saya masih lagi nak buang ikatan ni, Mak Yu terkejut sebab dia tengok ada satu pokok ni, maknanya berhadapan dengan saya buang pokok ni, pokok tu bergoyang, pokok tu gerak, pokok tu besar. Tapi pokok ni dia tak ada daun, tak ada benda, maknanya dia ada batang, dia ada rating kosong je. Tapi pokok tu bergerak kuat, macam ada orang kocok. Jadi lepas Mak Yu kejut, Mak Yu pun kabur ke saya, dan masa tu ketua polis ada lagi. Masa tu memang dalam kepala Mak Yu ni, dia betul tak ke dia buat lolok. Tapi tak mungkin lah Mak Yu dia lebang tak. Jadi saya pun pergi ke arah pokok besar ni. Dalam perjalanan kita nak pergi ke pokok besar ni, secara tak sengaja Mak Yu merakang di sebalik pokok pisang ni. Dan apa yang paling mengejutkan, seakan ada kelibat seseorang yang dok tinggi tapi nampak kelihatan tu seperti dalam video ni. Di tiang tu ni kain tu dia. Mana? Kain tu plastik. Plastik yo, macam tembih yo. Benda ni terjadi depan kamera dan benda tu boleh hilang. Jadi saya tak tahu sama ada pokok tu bergoyang disebabkan makhluk ni ataupun sebaliknya, Allahu a'lam. Tapi masa tu memang dekat kawasan tu kita memang selain dah. Ketua polis pun dia tak banyak nak cakap, dia diam aja. Benda yang berlaku ni memang tak logik sebenarnya. Tapi sebagai bukti ni ada dalam rakaman-rakaman yang saya cuba selitkan ni lah. Kita pun pergi ke tempat parking kereta, dan tak lama pada tu ada orang kampung mari. Dan masa ni orang kampung memang dia kumpul dekat saya lah dengan Mak Yu.
Dan pada masa tu juga saya kabola, maknanya saya nak ikhtiar. Maknanya masa ni mulut saya lepas, lepas cakap. Lepas cakap saya kabar kalau maknanya saya nak buat, nak minta petunjuk lah. Maknanya kalau betul Cik Ian ni dia dia tak berbalik, maknanya saya nak dia tumbangkan satu pokok. Jadi masa tu mulut saya tiba-tiba keluar benda gitu. Jadi saya, oh, apa pula aku boleh cakap benda-benda gitu tak? Dahlah depan ketua polis pula. Jadi masa tu saya herang lah. Mak Yu memang ada sebelah, tapi masa tu kita tak buat rakaman. Masa tu memang penduduk kampung memang tengah ramah. Tapi saya minta kerjasama dengan ketua polis ni, di mana kalau boleh pada malam tu biarlah saya dengan Mak Yu je lah, dua orang untuk cuba ikhtiar. Hingga saya dengan Mak Yu je di lokasi cedera hilang. Alhamdulillah dengan permintaan kita pula dengan orang kampung, jadi orang kampung tinggalkan kita dua orang di lokasi. Jadi bermulalah pada malam tu saya dengan Mak Yu berada di lokasi kehilangan arwah Cik Ian. Jadi bila kita duduk di kawasan tu, memang orang kata sangat serang lah, dengan sunyi lah masa tu. Sebab saya tak ingat dah, tapi masa tu memang lewat malam dah. Tapi masa kita tengah duduk di batu-batu yang ada di kawasan tu, secara tiba-tiba Mak Yu terdengar ada sesuatu yang terjun dari pokok. Tak ada bunyi dia. Mana? Bunyi orang jatuh ke ni? Tapi masa keadaan tu saya pun dengar, tapi saya buat tak tahu. Tapi Mak Yu ni dia kabur, dia ada dengar orang jatuh. Lepas Mak Yu dengar ada orang jatuh di sebalik, di seberang ni, masa ni semua kamera kita off. Lepas tu tak dan dalam 5 ataupun 10 minit lepas ada saya baca ayat-ayat kursi, secara secara tiba-tiba ada sesuatu yang terbang berwarna hitam ke arah saya. Okey, sebetul tadi pergilah pandang, ada sesuatu yang ingin menuju ke arah hamba. Masa terbang itu, nak kata kelawar tu memang bukan, dekat dengan saya ni. Masa tu Mak Yu duduk di sebelah kanan, maknanya dia duduk jauh sikit lah daripada hamba. Bila hamba buka mata tu, hamba nampak macam ada benda terbang ke arah saya berwarna hitam. Masa tu debor memang debor dengan kawasan gelap hanya. Jadi masa ni memang saya rasa memang saya penat lah, letih lah. Sebab kita kena tahan mental, mental tu kita kena tahan tau. Dah kita kena gangguan benda-benda gini. Jadi saya minta ke Mak Yu untuk balik ke arah parking kat kereta ni lah. Lepas pada kita sembang rehat-rehat apa semua, minum-minum air, tiba-tiba adalah seorang pakcik penduduk kampung situ lah. Mula-mula dia mari tu kita debor kok. Mana kita tengok atas bawah, atas bawah kok. Debor juga mana kita tengok orang ke apa benda. Tapi bila kita buat, seorang memang penduduk situ lah. Tapi masa kita lepak dekat sepanjang parit ni, secara tak sengaja saya nampak ada macam binatang, macam tupai. Tapi saiz dia memang besar. Maknanya kalau nak ikutkan saiz dia tu sebesar hamba. Dia panjat pokok, pokoknya dia panjat dengan keadaan yang laju, bermata merah, ekor besar yang berbulu warna hitam. Dia bila dia panjat pokok tu, dia membelakangi pokok. Mula-mula dia naik ni, contoh di pokok dia naik ke arah ni, tapi bila saya tengok dia pusing. Tapi sebelum dia pusing tu, benda tu dia dang tengok ke hamba ni lah. Tapi masa tu lah saya nampak bermata merah tu, saya tunjuk ke Mak Yu dan penduduk dengan pakcik ni. Tapi Mak Yu kata tupal. Dia kata mustahil tupal kalau benda tu besar. Masa tu memang saya berkerah lah. Maknanya memang nampak depan mata memang bukan tupal. Kalau tupal ni kecil. Jadi masa tu saya dok fikir, bukan, memang bukan tupal. Tapi dok lama pun, dalam seminit gitulah ataupun dok sampai seminit, bayangkan benda tu saya nampak dekat pokoknya tu, dia terbang ke arah pokok yang lebih rendah. Masa tu Mak Yu kata tupal. Tapi
yang hairan ni, kalau tupai dia mesti nampak gitu je tau. Tapi ni dia nampak dan muka dia tu ke arah hamba. Jadi dia macam ni nampak ngiring. Lepas tu Mak Yu kata, Mak Yu pun dia kata tupai juga. Masa tu saya kabur ke Mak Yu, kalau betul tupai dia jatuh ke arah pokok ni, mesti pokok tu bergoyang. Tapi benda, lepas benda tu terbang pergi ke pokok tu, pokok tu duk goyang. Itu yang masalah. Sebab masa ni memang teruk dah lah, kita kena ganggu masa malam tu. Lepas pakcik ni balik, saya dengan Mak Yu ambil keputusan untuk pergi pulak ke arah yang kita kena ganggu tadi tu lah, dekat batu-batu ni. Jadi masa saya duduk dekat batu ni, tak lama lepas pada kita baca doa dan kita minta petunjuk, tiba-tiba kita ada dengar satu sesuatu yang berada di atas pokok seakan sedang ketawa. Sudah fokus tapi diganggu. Ayo, sini yo. Diganggu maknanya kita dengar seakan orang suka. Ya. Macam orang suka dia macam ada dua ataupun tiga gitu lah. Bukan di satu tempat je, tapi di beberapa tempat dan benda ni kedengaran seperti di atas pokok. Kejap-kejap bunyi belah ni, kejap-kejap bunyi belah ni, kejap-kejap bunyi belakang tu pula. Memang kita tak nampak benda-benda dalam masa kita buat rakaman tu, benda tu semua senyap. Semua ni lah. Tapi bila kita off kamera, dia bunyi balik. Macam ke dia buat mind kita pula. Tak lama pada tu, Mak Yu panggil saya secara mengejut. Masa tu memang kejut kot sebab dia panggil dengan nada panik. Dia kata dia terdengar macam ada orang puang suka belakang tu. Wah, masa tu memang gila lah masa tu. Sekarang ni Mak Yu kata ada dengar orang suka belakang tu. Saya pergi ke kawasan Mak Yu dan saya cuba tengok lah dekat kawasan ni. Tapi masa kita dah pergi, keadaan senyap. Tapi bila kita pergi buat akamang situ, macam-macam bunyi lah. Bunyi katok lah, bunyi ni lah. Memang saya ada terbau wangi lah masa saya duduk dekat tempat Mak Yu ni. Tapi saya masa tu saya dah kabur ke Mak Yu. Saya takut dia takut. Saya pun balik ke posisi, kita baca doa. Macam biasalah, mana kita baca saya nak minta petunjuk apa semua ni. Dan pada satu masa ni, saya rasa tak sedap hati. Seakan ada sekumpulan orang, rasa macam ke ramai sangat yang ada situ secara tiba-tiba. Jadi saya minta Mak Yu untuk balik ke kereta. Masa tu saya masih lagi buat rakaman lah. Dan lepas pada kita lalu di kawasan ada kain kapang, masa tu memang kita dah usik lah kain kapang tu. Saya tak tahu apa benda fungsi dia, tapi secara sangat terkejut, saya sangat terkejut. Selepas pada kita teliti balik video pada masa ni, saya terdengar seakan ada sesuatu yang patah. Tapi masa rakaman di tempat kejadian tu, kita tak dengar sebarang bunyi pun. Memang kita tak dengar sebarang bunyi. Sebab saya confirm balik dengan Mak Yu, dia ada dengar tak bunyi benda-benda yang patah masa balik ni. Memang dia kata tak ada. Tapi masa tu, kalau kita fikir, kalau ada bunyi, kalau benda tu berlaku pada masa tu, mesti saya dengan Mak Yu ni terkejut. Tapi lepas ada bunyi tu, saya dengan Mak Yu tak beri respon pun. Masa saya tengah edit tu, memang saya naik bulu roma dan saya baru teringat yang mana saya khabar pada penduduk kampung serta dengan ketua polis masa tu, yang saya khabar kalau boleh, kalau dia tak boleh balik dan dia rasa aman, saya nak dia tumbangkan satu pokok. Tapi dalam video ni, dengar benda tu. Janganlah terlalu percaya kenapa yang saya nak cerita ni, tapi benda tu adalah perkara yang betul-betul terjadi di luar cakap lah. Sebab masa tu memang saya lepas cakap benda tu, tapi dok suka pula dalam video ni terakang seakan ada bunyi benda yang patah. Jadi lepas saya buat video tu, saya fikir macam dok logik, saya kata tak apalah, mungkin secara kebetulan ada pula sesuatu hal yang terjadi, yang benda ni saya dok cerita dekat orang lain. Tapi dalam rakaman ni, saya nak berkongsi walaupun benda ni sangat-sangat di luar pemikiran seseorang. Di mana
masa lepas pada misi pencarian arwah Cik Ia ni, keesokan tu saya bertolak dengan Mak Yu ke Gopeng dalam misi pencarian acak 4.0 lah. Tapi masa kita sampai dah di Gopeng, masa tu ada mana kita duduk lepak lah, ramai juga 2-3-4 orang ni. Masa tu saya ingat ada seseorang berhampiran dengan saya atau kiri atau apa, kerana saya dah ingat dah. Tapi dia ada tanya saya, dia ada tanya bagaimana dengan keadaan Cik Ia dalam misi pencarian tu. Saya kata memang negatif lah, saya kabur saya, tapi tak pasti lah sama ada. Masa tu memang saya tak boleh nak beri jawapan lagi, sebab tak ada bukti. Kalau saya kata, dia kata dia alang gaib, saya tak ada bukti. Tapi saya kabur kat mana tu, mungkin dia ada dalam alang lain. Tapi apa yang paling mengejutkan, orang ni dia kabur ke saya, dia akan balik, tapi bukan dalam keadaan yang sihat. Masa tu saya dengar mana, ni sembang je lah, tak apalah, biarlah. Kalau boleh kita nak minta dia balik dengan keadaan yang normal. Lepas 3 ataupun 4 hari saya balik ke Terengganu. Masa tu saya tengah edit video, saya dapat terima WhatsApp daripada anggota Jepang di Kuala Krai yang mengatakan dia jumpa dah Cik Ia. Orang jumpa dah Cik Ia. Masa tu saya gembira lah. Tapi bila saya tengok gambar tu, arwah Cik Ia memang dah kembali ke rahmatullah lah. Masa tu saya tengok, saya kejut. Saya tengok gambar tu macam tak boleh nak kata benda. Masa tu je juga saya teringat ada seseorang ni, dia kabar yang arwah Cik Ia ni akan balik, tapi bukan dalam keadaan yang sihat. Saya telefon Mak Yu. Saya telefon Mak Yu. Saya tanya Mak Yu, mu ada dengar tak orang cakap pasal arwah Cik Ia di Gopeng ni yang dia kabar arwah akan balik tapi bukan dalam keadaan sihat? Mak Yu kata tak dengar pula ke. Sebab masa saya tengah sembang pasal arwah Cik Ia tu, Mak Yu ada sekali. Masa tu saya tak boleh nak kata benda dah. Tapi memang ada. Memang saya dengar jelas. Kalau saya kata nak bersumpah pun, memang saya bersumpah. Masa tu saya duk mikir, Allah, dah kalau bukan orang, siapa dia? Itu yang pelik lah. Saya tahu mungkin orang tak boleh nak terima benda ni, sebab benda ni sangat-sangat, orang kata, tak logik. Tapi benda ni adalah betul-betul terjadi. Dan berakhirlah video pengalaman ketika misi pencarian arwah Cik Ia di Kuala Krai. Dan segala pengalaman yang saya kongsikan ni adalah pengalaman yang betul-betul berlaku ketika rakaman. Dan kepada semua supporters Osasuke Hikaru, terima kasih banyak-banyak sebab sudi tengok video ni daripada awal sampai akhir. Dan okey, kepada supporters, jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.